Good People, aksi komplotan pencuri tabung gas kini tengah marak. Polisi ciduk keberadaannya di Serang, Banten. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Good People, ayo kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Dea Gita, pamit undur diri. Selamat siang Indonesia. Tabung LPG 3 kg atau yang kerap warga sebut sebagai gas melon ini belakangan menjadi incaran komplotan pencuri tabung gas di Serang, Banten. Namun, sial dialami oleh komplotan ini karena dalam aksi terakhirnya, bukan untung didapat. Polisi malah membekuknya usai menggasak puluhan tabung gas melon dari toko kelontong. Tim Jatanras Polres Serang bahkan terpaksa menembak salah satu pelaku lantaran berusaha kabur. Modus yang mereka lakukan yaitu mereka menggunakan yang pertama mobil, kemudian dengan alat tadi. Dengan alat ini dia, dengan alat ini yang bersangkutan merusak kunci. Kemudian mengambil sejumlah 49 tabung gas LPG warna hijau. Komplotan ini kerap beraksi pada dini hari. Modusnya, para pelaku menjual kembali tabung hasil curian ke penadah dengan harga miring. Tabung-tabung curian inilah yang akhirnya dijual kembali ke masyarakat atau agen resmi. Saat ini, polisi tengah mengembangkan penyelidikan demi memburu lokasi sang penadah. Iman Santosa melaporkan untuk NET.